Haikal Stable. Kesejaan merah. Haikal Bola. Yang regu ini juga sebenarnya bertanda berupa piala Dato' Hamizan. Ya, regu yang ingin tersaksikan pada malam ini pertarungan dia antara dua jago. Ya, di penjuru merah Haikal Pola, Black Tiger Haikal Stable, WMD Store, Ais Jatra Kebangkrian, dan juga lawannya di penjuru biru, yaitu Wilson Shark Muay Thai Kuala Lumpur. Ya, penjuru kita undang kasih kepada Kuala Lumpur bersama pengadil kita Encik Ridwan atau Mr. Paul. Yang kalau kamu kembali, silakan. Ayo, jom raikan lugu pilihan yang keempat pada malam ini, dipersilakan. Nah, orang-orang kuat yang kejuaraan kita pada malam ini yaitu Yang Amat Besar Encik Nik Mahmud Nik Jafar, yang berpangku Kutu Jadahang Baco, perangkap Mas Kudio, bersama dengan saudara Muhammad Ali Akbar, saudara Abby, yang pengurusi Baco, dan juga saudara Mi Botak, yang pengarah teknikal kejuaraan, untuk sama-sama menjemput dua tamu kita, dua pemimpin kita yaitu Yang Berhormat Esko Haji Wanusano Ahmad dan juga Yang Berhormat Haji Mi daripada Adun Pantai Irama Kenganggang untuk Kelungan Bunga Malai. Peraturan di Kelantan ya, para aksesori ataupun tidak dibenarkan ya di Kelantan kita ini. Ya, sama-sama kita saksikan, sama-sama kita berikan sokongan semangat moral kepada dua jago Muay Thai yang bertanding di gelanggang pada malam ini. Kita tengok siapa yang kena pada malam ini, regu pilihan yang keempat. Ketika gelanggang, pusingan pertama. We'll be right back.
Jalan-jalan rindu undangan kita malam ini. Jangan main-main ya, karena setiap rindu ya, walaupun di mana saja, daripada mana saja mereka, daripada semenanjung ini, mereka punya kulihan di sini. Mana penyokong sudut biru dan mana penyokong sudut merah? Dan hidup Mama Glow. Ya, ini kita ni ada pegangan pada penajam utama kita Mama Glow. Ya, bisa berikan WMD Store yang menyertai kegiatan kita pada malam ini. Kegiatan yang cukup berprestis pada malam ini. Membantu keluar. Yes, jadi merah dan biru cari tunangan pusingan kedua. Pukulan KO yang pertama kita saksikan. Ya tuan-tuan dan puan-puan, keputusannya merah dipukul keluar, kemenangan kepada biru. Ini dia Wilson. Represent Chuck Moeta from Kuala Lumpur, and also we can congratulate to Haikal Polo from Haikal Stable. Baik, tuan-tuan dan puan, sebelum kita ke acara perlawanan yang seterusnya, kita saksikan sebentar montas daripada penaja. Selamat jalan kepada Wibu Esko kita ya, Haji Wak Roslan yang ketinggalkan pertas juga. Saya Bibi Macam. Saya Muhammad bin Abdul Muluk, atau lebih dikenali sebagai Abang Mak WMD, seorang pengurus di WMD Store, pembekal bumi Kasut Bandar. Ucapkan salam semangat, salam perjuangan, salam Muay Thai kepada semua anak Muay Thai, terutama di Kelantan dan juga alhamdulillah di seluruh Malaysia. InsyaAllah Mahmud akan support, akan bekerjasama dengan mana-mana badan untuk menjalankan di dalam Muay Thai, yang mana Muay Thai akan jadi benefit terakhir kepada anak bangsa kita dalam mempertahankan agama bangsa di tanah air, insyaAllah. Harapan kami dari pihak CNBB Macam agar kejohanan WMD Muay Thai ini akan mencukir bakat-bakat baru seperti anak-anak muda yang bertanding di Muay Thai Fight yang diajukan oleh WMD Store. Semoga dengan bakat yang ada
akan diperkembangkan dan diperluaskan lagi sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. Terima kasih. Saya tahu anda semua boleh melakukannya, anda semua pun bertaraf dunia dan kita buktikan pada malam ni biar patak malam ni berasak berapi lah kau. Kalau boleh atas tabu kita terus bangkit berjuang selepas COVID ini dan insyaAllah Makmur pun akan terus bersama anda dan insyaAllah kami sentiasa support perjuangan ini dan insyaAllah misi kita nak lahirkan jago-jago dunia dan dunia Muay Thai yang mana jago dunia ini adalah salah satu simbol atau ikon yang anak bangsa Melayu boleh berjaya dan insyaAllah menjadi penting kepada agama bangsa dan tanah air. Usaha dan bersama-sama kalau benar bukan hak kita, cuma usaha kita tu tentu hak kita melawan dengan semua-semua. Kalau anda buat yang betul-betul mungkin anda boleh naik ke level seterusnya insyaAllah. Saya juga berterima kasih banyak kepada penaja-penaja yang menaja berupa wang, makanan, pakaian untuk event ini. Dan harapan saya bukan ini yang terakhir dan mungkin kita akan buat lagi dan lagi dan lagi makin besar insyaAllah. Okay, malam ini juga adalah istimewa yang mana juara di meja anda adalah salah satu produk Makmur iaitu ayam prak Makmur. Akhir kata dari saya, majulah sukan untuk negara. Terbaik syurga. Terima kasih. Saya selaku pengerusi Asjata Malaysia, saya mengucapkan tahniah dan syabas kepada Pertubuhan Anak Muda Bangkit Malaysia dengan kerjasama Asjata Malaysia dan juga WMD Store, Makmur Go dan juga Black Tiger Club Muay Thai untuk sama-sama menganjurkan satu event yang terbesar khususnya pada 11 bulan 2 nanti. Saya mendoakan mudah-mudahan kerja seperti ini diberkati dan dipermudahkan urusan bagi terima kasih, Ademo. Mudah-mudahan ianya menjadi satu pelajaran yang terbaik untuk mendidik anak muda menjadi anak muda yang berguna dan bernilai untuk masyarakat. Jadi saya selaku pengerusi Asjatra mengulurkan tangan satu rahim untuk terus bekerjasama bersama dengan Anak Muda Bangkit dan juga mana-mana agensi untuk sama-sama memartabatkan golongan muda khususnya di negeri Kelantan dan juga di Malaysia sama ada di peringkat negeri ataupun di peringkat antarabangsa. InsyaAllah kita doakan mudah-mudahan perjuangan ini dipermudahkan oleh Allah SWT. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Muhammad Jafri bin Abdul Manah atau dikenali sebagai Mak Jet dari Defika Bandar Section 25 Syahadat. Ini mengucapkan selamat bertarung kepada anak-anak Muay Thai yang bertanding pada malam ini di WMD Muay Thai Fight. Ingat, kalau dia menang ada bertanding. Yang penting kita buat bersungguh-sungguh. Good luck semua. Assalamualaikum, saya Wan dari QG Bandar ingin mengucapkan selamat berjuang kepada anak-anak Muay Thai yang bakal bertanding merebut tali pinggan dan piala pada malam ini di WMD Muay Thai Fight. Ingat, menang janganlah riak, kalah janganlah kecewa kerana ini bukan pengakhiran perjalanan anda dan jadikan ianya satu pengalaman untuk anda terus bangkit berjuang dalam sukan Muay Thai ke peringkat antarabangsa. Kata daripada saya, good luck semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rashidi bin Zayed, Manager Perasaan Rata-Rata Bandar Kedah, mengucapkan selamat berjaya dan selamat berjuang kepada semua sekali anak-anak Muay yang menyertai kejohanan WMD Muay Thai Nights 2022 pada malam ini. Semoga kejayaan menjadi milik tuan-tuan dan semoga sebaik mungkin. Good luck semua. Selamat malam kepada yang serta dan penonton WMD Muay Thai Fight pada malam ini.
saya Ketok daripada Ketok Bandar berharap para peserta dapat memberikan aksi yang terbaik dan memukau kepada para penonton yang daripada malam ini. Kalau menang itu ada pertandingan, jadi buatlah yang terbaik dan sehabis baik. Jadi saya berikan good luck semua. Jom di tukar. Ya, itu dia. Terima kasih semua para penaja kejohanan kita, tuan-tuan dan puan-puan. Tambah itu. Tuan-tuan dan puan-puan, kita ke regu yang seterusnya. Namun begitu, kita menjemput pengadil kita terlebih dahulu. Encik Saleh Harri. Perlawanan yang berikutnya adalah perlawanan merebut tali pinggang kejuaraan Habil 66. Mewakili klub Iowa Sri Ambon, dijemput Maliki Abel 66. Maliki Abel 66. Dan lawan kepada Maliki daripada Pulau Pinang, Pulau Pemutian, mewakili klub Gelang Five, dijemput Muhammad Hakimi. Dengan Encik Haris yang regu pilihan yang kelima pada malam ini, regu yang bertanding merebut tali pinggang ya, Habil 66 projek ya, pertolongan di antara Maliki Ayawan Sri Ambon dan juga Saleh Hakim Saleh betul Gelang Hakimi Gelang Fight Pulau Pinang di penjuru tiru. Steady Mamu, steady Maliki. Ya, seperti seperti biasa, laku semua tak ada dah. Makin lama maka ada regu yang dipertandingkan malam ini makin hebatnya. Dan untuk menaikkan regu pilihan yang kelima pada malam ini, disilakan saudara Abby ya, pengusi Baco bersama dengan pengawasan Nickel saudara Mibota untuk sama-sama menjemput dua tamu kita, iaitu yang berbahagia Datuk Mamak Hamizan Hamzah, pengusi Ais Jahtera, dan juga yang berusaha Ustaz Marwan Yusuf Keganggang untuk kalungan bunga malai. Majlis mempersilakan. Sekali lagi. Satu saja. Isi bersama kita di belakang ini yang wakil Datuk Muhammad Hamizan Hamzah, pengusi Ais Jahtera. Tentu ya, bersama dengan kejuanan kita. Terima kasih kerana bersama-sama ya menjayakan kejuanan yang dikira cukup hebat pada malam ini dan bergambar kenang-kenangan. Ya, terima kasih kepada Datuk
untuk Mama Hamizah Namzah, Pengurusi Ajah Noor, dan juga terima kasih kepada Tuan Ebi, Pengurusi Pacu. Dan ini pengumuman sebentar ya, sambil ya, pengumuman kepada pemilik motosikal. Ada 7 buah ni, VW2311, DDQ7976, I783, TAP5597, DCX7676, DCQ7959, dan juga PLE9423. Tolong alihkan motosikal anda kerana ada yang keluar ya, kerana kita anda menghalang keluar. Ya tuan-tuan, puan-puan, para penasukan wanita yang dihormatkan, sama-sama kita saksikan lagu pilihan yang kelima pada malam ini. Rupiah Petani merebut tali pinggang Habil 66 di penjuru merah. Maliki Ayuan Sri Embun Belly, ya, Hero Muda Belly, Habil 66 Project, dan juga lawannya di penjuru biru, Hakimi Long Fight Pulau Pinang. Perlawanan 3 pusingan. Ya, penunjuk undangan seperti tadi, seperti Winston kepada sahabat itu bukan calang-calang, jadi Maliki harus waspada. Okey, kita gelanggang. Pusingan pertama.
dia pusingan yang pertama. Ya, apapun masing-masing masa berkeluar. Ingat tali pinggang jadi pilih pemenang regu yang lepas ini. Sebentar ya, ini pengumuman kepada tuan punya kereta DCY 6300 dan juga W9538V. Ya, tolong alihkan kepada anda ke dalam penghalang. Bagaimana gambar Tommy ko? Tommy ko udah gambar. Come on.
Iya, itu dia. Masing-masing keletihan nampaknya tinggal satu pusingan lagi. We'll be right back.
ketiga-tiga pusingan. Itu dia masing-masing latihan. Namanya anak muda kita sekarang tak cukup lasa ya, mungkin kelama berehat yang lama sangat. Oke, putusan dia. Pengadil, putusan tengah. Kita tengah belakang. Oke, kita tengah. Yang dari keputusannya adalah Siri. Terima kasih kepada penonton Encik Saleh hari ini. Dan peringatan kepada anda semua, para penonton pada hadiran ini, sama-sama kita patuh pada SOP dan sila pakai pelitup muka ya. Pakai pelitup muka dan juga jaga ya jarak kita walaupun di dalam keadaan yang begitu ramai pada malam ini. Pakai jaga SOP seperti yang dianjurkan oleh pihak berkuasa kita. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita ke satu kapasa, kita teruskan dengan peninju yang seterusnya. Perlawanan ini akan merebut tali pinggang yang ditajam oleh Mak Murdo. Sebelum itu kita menjemput pengadil kita, Encik Wadi Sri Bayu. Abeki jangan kau abeki. Daripada Club Black Tiger, Idol Stage, dijemput Ani WMD. Ani Black Tiger dan lawan beliau daripada Club Amewari dijemput Mike Bedell. Dan sekarang kita kembali dengan Encik Harisan. Ya, itu dia di gelanggang sekarang ini regu pilihan yang ke-6 pada malam ini. Regu yang bertanding menyebut tali pinggang Mak Murgol. Ya, tanya kepada penaja utama kita Mak Murgol. Dan itu dia dipamerkan oleh pengadil yang bertugas. Dan kita harapkan perlawanan ini bertambah hebat, lebih hebat daripada regu-regu yang sudah bertanding tadi. Dan untuk makluman semua, ya, bermula dengan regu ini, acara kalungan bunga malai kita batalkan kerana kita kesuntukan masa. Jadi pihak pengajar mohon maaf kepada para tetamu jemputan atau kepada VIP kita pada malam ini. Okay, teruskan dengan ingatan pengadil. Ya, malam ini lagu sembuh ke lani pelungnya bunga malai pun terpaksa kita batalkan kerana kita tak punya waktu lagi yang boleh.